ketika kamu melakukan hari ini yang terbaik, jangan memikirkan hari esok. Kalau misalnya hari ini kamu melakukan yang terbaik, enggak, hari esok pun akan melakukan akan ada yang terbaik juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian hari ini akan melakukan yang terbaik, hari esok pun kalian akan seperti hal itu. Tapi kalau misalkan kalian belum bisa melakukan yang terbaik hari ini, esok pun belum tentu bisa melakukan yang terbaik. Jadi karir kalian, terus masa depan kalian ditentukan oleh diri kalian sendiri gitu. Kalau misalkan diri kalian sendiri tidak bisa melakukan yang terbaik untuk diri kalian sendiri, mau gimana buat orang lain pun akan bisa gitu. Jadi satu, ketika cuma pesan satu sih, lebih ke apa ya, ketika kalian bisa yakin akan suatu prospek profesi, kalau kan ini kan sini kan banyak siswa kan, berat dari berapa orang, pasti ada yang fokus di pendidikan, fokus di bidang lain, di bidang seni, di bidang olahraga. Ketika misalkan bidang itu yakin akan menghidupi masa depan nanti kalian, fokus lakukan yang terbaik, kerja keras, dan jangan lupa berdoa juga. Karena ya keras dan doa setiap hari ini bareng-bareng. Insya Allah, kalau itu rezeki kalian di bidang itu, insya Allah hasilnya pun ya akan sesuai dengan kalian. Terima kasih kakak.